Kita masih harus menghadapi ujian berat, menghadapi cobaan berat, karena beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat, dan juga adanya varian baru yang lebih mudah menular. Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Teman-teman, di tengah pandemi COVID ini jangan pernah merasa putus asa. Kita perempuan itu kan multitalenta. Jadi meskipun dari rumah, yuk kita terus ciptakan produk-produk yang inovatif, yang kreasi sendiri. Untuk jenis kulit ikan atau kulit ayam, bisa nggak kita masuk ke gerai Lengkong produk-produknya? Bisa aja sih, sepanjang mengelola atau memproses produknya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lista Wulustiati, founder Gerai Lengkong. Saat ini saya didampingi oleh pelanggan setia Gerai Lengkong bersama Ibu Susi dan juga Ibu Mary. Gerai Lengkong diambil dari sejarah peristiwa Lengkong, dan mudah-mudahan selama 2 tahun dalam pengabdian membantu, membersamai, dan menjual produk-produk UMKM Kota Tangerang Selatan. Semoga Gerai Lengkong ke depan dengan spirit perjuangan para UMKM Kota Tangerang Selatan, Tangsel bisa bangkit, ekonomi bisa dipulihkan kembali, dan pandemi COVID segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang berada di hadapan Monumen Peristiwa Lengkong, di mana Gerai Lengkong itu kita ambil dari nama sejarah peristiwa Lengkong yang ada di hadapan kita. Dan di hadapan kita ini ada 37 nama perwira yang gugur dalam peristiwa Lengkong ini. Mari teman-teman, kita sama-sama panjatkan doa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Semangat kemajuan, semangat kebersamaan. Maju bersama Gerai Lengkong. Karena kita keluarga. Bersama UMKM Gerai Lengkong, Tangsel bangkit.